Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seni bonsai hadir kembali menyapa pemirsa. Kali ini tetap masih di ajang pameran Piala Presiden dan bonsai nasional. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan fokus di kelas madya. Ini kelas madya. Ini ada beberapa kelas di sini sampai kelas bintang. Kita awalin dengan bonsai serut, sahabat. Di depan pemirsa ini di kelas madya kita langsung disuguhin berhadapan langsung dengan bonsai serut tampil gundul ini, pruning total, sahabat. Ini ciri khas dari kelebihan bonsai serut tentunya. Wow, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Ini bonsai serut potnya repot relief ini. Ini bagian pertama tentunya untuk di kelas madyanya. Kita akan bikinkan konten khusus kelas madya beberapa part tentunya ini, sahabat. Banyak sekali. Kita ini di part pertamanya. Kita langsung dengan serut. Kita langsung geser ke bonsai sendiri. Ini kelebihan dari sendiri ini diantaranya karakter tuanya ini. Ini masih di kelas madya. Kita ke bonsai serut lagi. Ini kelebihan dari bonsai serut karakter tuanya ini. Dapat sekali. Kita geser ke Hokkien Tea. Ini Hokkien Tea. Masih di kelas madya. Dan di sini ada jeruk kinkit. Dan di depan pemirsa ini ada sinensis ini, juniper. Ini sahabat. Apa ini? Dimana juniper ini punya karakteristik tersendiri. Kelebihannya di daun jarumnya ini, sahabat. Asik pokoknya. Kita ke sendigi. Ini masih di kelas madya. Lagi-lagi dengan sendiri. Wah, oh, teman-teman ini lagi jalan-jalan nih. Kita maksimalkan betul waktu yang kita miliki kali ini untuk cari inspirasi ini. Sahabat, sendiri ini sangat mendominasi di meja ini, sahabat. Di deretan ini saya ditemenin oleh sahabat saya dari Jember ini. Ya. Gimana? Punya kabar? Sehat? Wah, sehat, baik-baik. Siap, siap. Kita di depan kita ini ada sendigi. Di kelebihan sendigi di karakter tuanya ini. Thank you.
ini sancang. Ini sendigi dengan gaya cascade. Masih di kelas madya ini sahabat. Kita geser ke Lohansung. Lohansung blue es apa lidah burung ini sahabat, ini kok seperti ini sudah. Sendiri. Bonsai timun. Ntar dulu, ya nanti. Santai, siap. Ntar lagi. Ini dengan sendigi kita geser ke Hokianti sahabat. Ini Hokianti. Ini saya banyak ditemenin oleh sahabat-sahabat saya. Ini di kelas madya masih. Di antaranya seperti ini. Untuk di kelas madya selanjutnya kita akan sambung di part berikutnya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalau kita berbicara bonsai, ikuti geraknya, nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.